Anak Azmin kata keluarganya di Malaysia, bukan Turki. Salah seorang anak Azmin Ali menjelaskan bahwa keluarganya tidak mengikuti Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri dalam lawatan rasmi ke Turki. Menteri kanan itu menerima kecaman semalam setelah dia melawat bangunan bersejarah Hagia Sophia ketika berada di Turki. Pada mulanya terdapat dakwaan bahwa Azmin membawa keluarganya dalam lawatan itu. Bagaimanapun anak perempuan Azmin, Farah Amirah, malam tadi coba menjelaskan perkara sebenar menerusi media sosial. Tak tahu macam mana lagi nak buktikan kita orang dekat Malaysia, katanya sambil memaparkan gambar dia dan adik-beradiknya di depan televisyen yang menunjukkan saluran TV3. Dia juga menyiarkan gambar dan caption yang sama di Instagram story. Tidak kelihatan dalam gambar itu adalah istri Azmin. Pemandu pelancong yang membawa Azmin mengelilingi Hagia Sophia pada mulanya menyiarkan di Instagram yang dia membawa menteri itu dan keluarganya di sekitar lokasi bersejarah itu. Lelaki itu pada awalnya menulis di Instagram bahwa dia menjadi pemandu pelancong untuk Azmin dan keluarganya. Pun begitu, perkataan keluarga itu kemudian dikeluarkan. Hantaran itu akhirnya dipadamkan daripada akun Instagram milik